trio kuek kuek. Tinggal tiga nih, kabur kita aja. Brrrr. Kita beli burung dari pemikat ya. Dari pemikat burung ini nanti kita lepaskan, saudara-saudara. Ini belum diwadahi ya. Tuh, nggak tahu ini burung apa aja nih. Misteri waring. Nih pemikatnya nih, Mas UU, mikat burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas On, dalam channel Kisah Monster. Kali ini Mas On mau melepas burung. Ini burung dapat dari beli ya, bukan dari mikat, tapi dari beli. Mas On beli burung sepahan dari seorang pemikat handal. Ini daripada dijual di pasar, mending Mas Wawan beli lalu Mas Wawan bur-burkan saja ya. Karena kasihan ini, biar populasinya makin banyak di sini, cerat-cerat kan bisa buat masteran alami juga kan. Ini ada berapa ekor ini Mas? 1, 2, 3, ada 10, kurang lebih 10 ekor. Kali ini Mas Wawan nggak melepaskan di kebun Simba. Kebun Simba kan dekat situ. Cuma ini mau Mas Wawan lepasin di sini aja, wes. Biar nanti nyebar sendiri, mau ke kebun Simba, mau ke kebun siapa lah, tangga nih, bebas. Yang penting ini burung tak bur-bur saja semua, biar nanti bisa itu nih. Ini mau langsung Mas Wawan lepasin aja ya, soalnya takut pada oek. Karena ini kan butuh didulang dulu. Kalau misalkan baru dapat itu harus didulang dulu ya, atau disuapin bahasa Indonesianya ya. Karena Mas Wawan orang Indonesia, jadi harus pakai bahasa Indonesia, didulang dulu gitu. Disuapin dulu. Ini mau tak bor-bor saja langsung di sini, karena ini sudah sore, takutnya nanti kalau ke siangan itu kemalaman itu nanti susah nyari anunya ya. Bisa nyari ini ya, apa namanya, panggonannya nih. Apa kan? Anak apa? Itu ada yang didodol kucing satu tadi, lolos ya. Sorry kawan-kawan, sorry burung juga, jangan marah sama sawan, itu insiden ya. Itu di luar anu ya, di luar perkiraan. Tadi ada yang merosot, merosot ke situ, terus itu grup sama kucing Mas Wawan, karena itu lagi apa namanya, nyusoni anak bulu, jadi umum ya kayak gitu ya. Nah, ini yang sehat-sehat yang baru dapat, daripada Mas Wawan mengelolo susah. Ini kita lepaskan nih, ini dua dulu nih, 1, 2, 3 absen dulu anak-anak. Jadi sekalian mabur ya, mabur adik-adik, bur. Kelin ini, ya ada suwiwinya semua. Oh ini ada yang nggak ada suwiwinya, bisa mabur nggak ya? Bisa ya sih. Ini yang kamu, ini mabur, yang itu. Wah lepas itu sana. Tuh mabur ya, bisa mabur semua. Ini juga bisa mabur semua nih. Nih, mabur, anak-anak, adik-adik sekalian, mabur. Jadi, wah, mabur semua saudara-saudara yang berbahagia. Semoga sentosa, sehat jasmani dan rohani. Ini juga mau tak pur-pur lagi ya, karena ini itu. Aduh. Nih, trio kuek kuek, tinggal tiga nih, kabur kita aja. Brrrr. Ya itu udah mabur semua hewan-hewannya, burung-burungnya. Iyalah, udah dibayar belum Mas? Itu kok dilepas semua?
Itu kan yang pemikatnya masih di sini belum pergi. Iya, nungguin bayar. Nungguin uangnya. Aduh, gimana ya, enggak apa-apa wis. Nanti hitungan ya, Mas ya. Sorry Mas, belum dibayar, Mas. Udah. Itu pemikatnya itu. Iya. Duduk santai. Oh, mungkin sekian ya video dari Mas Sowan. Ini tadi burung kemadi yang Mas Sowan lepas beli dari pemikat. Mas Uu namanya ya. Pemikat handal. Nanti Mas Ono lepas lagi ya kalau misalkan ada burung-burung pemikatan yang mau dijual dari teman-teman ataupun nanti Mas Sowan mikat sendiri di hutan ya. Nanti mau Mas Sowan shot-shotkan semua biar banyak banget burung di sini ya. Terima kasih, mungkin cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Wicom Monster ya, biar Mas Sowan tetap ambekan, saudara-saudara. Thank you.